الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله wa kulla dhalalatin Allahumma wa sallim wa zid wa barik Ala nabiyyina muhammadin wa Kau muslimin jama'ah salat jumat yang dirahmati oleh Allah Marilah kita senantiasa berusaha menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah dengan melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Dengan bekal takwa tersebut Allah menjanjikan kepada kita pertolongan, kebahagiaan di dunia hingga di akhirat. Kaum muslimin jamaah solat Jumat yang dirahmati Allah. Dalam surat Al-Maun Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fawailul lil mussallin." Maka celakalah orang-orang yang melaksanakan salat allazinahum an salatihim sahun yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya berkaitan dengan ayat tersebut Atha bin Dinar rahimahullahu taala mengatakan Alhamdulillahilladzi qala an salatihim sahun wa lam fi salatihim sahun Segala puji bagi Allah yang dalam ayat itu Allah mengatakan orang-orang yang lalai dari salatnya dan Allah tidak mengatakan orang-orang yang lalai di dalam salatnya Para ulama menjelaskan bahwa seandainya Allah mengatakan dan mengancam orang-orang yang lalai di dalam salatnya maka ancaman kebinasaan tersebut akan menimpa semua orang karena semua orang bisa saja lalai bisa lupa bisa salah ketika sedang mengerjakan salat bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekalipun beliau pernah lupa ketika sedang mengerjakan salatnya maka sebuah karunia yang besar dari Allah kepada kita semuanya, yaitu ketika Allah mengancam dengan kebinasaan bagi hamba-hamba yang lalai dari solatnya. Lalu, siapakah yang dimaksud dengan ayat tersebut? Dalam tafsir Ibnu Kathir, beliau, rahimahullah ta'ala, menjelaskan setidaknya ada tiga golongan yang akan mendapatkan ancaman dalam ayat tersebut. Yang pertama adalah: sahun an awali waktiha, ila yaitu orang-orang yang lalai dari mengerjakan salat di awal waktunya mereka sengaja menunda-nunda melaksanakan salat hingga akhir waktu baik di keseluruhan salatnya maupun di sebagian salatnya berdasarkan makna yang pertama ini maka ancaman dalam ayat tersebut berlaku bagi semua orang yang ketika mendengar azan untuk mengerjakan sholat mereka tidak segera tidak segera mengerjakan sholat mereka dengan sengaja menunda-nunda pelaksanaan sholat hingga ketika sudah memasuki waktu karohah waktu yang dimakruhkan oleh Allah barulah mereka mengerjakan sholat dan itu merupakan perbuatannya orang-orang munafik. wala billahi min dalik. Sedangkan makna yang kedua yang disampaikan oleh Ibnu Katsir dalam tafsir beliau sahun an adaiha ala alwajhil ma'muri bihi bi arkaniha wa syurutiha yaitu orang-orang yang lalai dari mengerjakan salat sesuai dengan tata cara yang diperintahkan oleh Allah dengan rukun-rukun dan syarat-syaratnya berdasarkan makna yang kedua ini Maka ancaman dalam ayat tersebut berlaku bagi hamba-hamba Allah yang mengerjakan solat, namun dia tidak memperhatikan rukun-rukun solatnya. Dia tidak ruku dengan sempurna. Dia tidak sujud dengan sempurna. Dia tidak tumak ninah di dalam solatnya. Dan dia tidak memperhatikan syarat-syarat sah solatnya. Dia bertoharoh. Dia bersuci sebelum mengerjakan solat namun tidak menyempurnakan toharahnya. Dia menggunakan baju dan pakaian untuk menutup auratnya dalam solat, namun tidak memperhatikan apakah pakaiannya suci atau tidak, apakah pakaiannya itu menutup aurat dengan sempurna atau tidak. Sedangkan makna yang ketiga yang disampaikan oleh Ibnu Katsir dalam tafsir beliau, sahun anil khushu'i fiha wa yaitu orang-orang yang lalai dari kehusuan di dalam solatnya dan orang-orang yang lalai sehingga tidak mentadaburi bacaan-bacaan di dalam solatnya. Berdasarkan makna yang ketiga, maka ancaman itu berlaku bagi hamba-hamba Allah yang menghadap kepada Allah, tubuhnya menghadap Allah, namun hatinya tidak khusyuk menghadap Allah. Lisannya membaca takbir, namun hatinya tidak mengagungkan Allah. Lisannya membaca tasbih, namun hatinya tidak mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah. Dan di akhir penjelasan Ibnu Katsir beliau mengatakan, فَمَنِ min dalik fa huwa qistun min ayah. Siapa saja yang memiliki salah satu dari tiga ciri di atas mereka akan mendapatkan ancaman kebinasaan di dalam ayat tersebut. Wa dan siapa saja yang mengumpulkan semua ciri-ciri di atas tamma minha. Berarti dia benar-benar orang yang akan mendapatkan ancaman dalam ayat tersebut. Wa kamulalahu nifakul 'amali. Dan dia adalah orang yang pada dirinya ada kemunafikan nifaq al amali aqulu ma tasmaun wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina min kulli dham fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim الحمد لله الذي جل ثناؤه وتبارك اسمه في السماوات والارضين والذي تحيط رحمته بخلقه اجمعين. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شهاده تنجي قائلها من اهوال يوم الدين. واشهد ان محمدا عبده ورسوله امام الاولين والاخرين وخاتم النبيين صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah. Setelah kita membaca penjelasan terkait dengan ayat tersebut, marilah kita berusaha menjadi hamba-hamba Allah yang benar-benar memperhatikan salat kita, yang berusaha dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakan salat dengan sempurna. Maka khatib mewasiatkan kepada diri pribadi dan seluruh jamaah sekalian khususnya kepada para santri marilah berusaha menjadi hamba-hamba yang dalam solatnya bertumak ninah. berusaha tumak ninah, tenang ketika sedang mengerjakan solat. Apabila kita telah bertakbiratul ihram, maka berusahalah untuk tidak banyak bergerak, karena tumak ninah merupakan salah satu rukun solat. Dan itu adalah madhab jumhur al ulama. Maka jangan sampai salah seorang di antara kita ketika sedang mengerjakan solat banyak bergerak merapikan bajunya, merapikan sarungnya, merapikan rambutnya, bermain dengan jari jemarinya dan seterusnya. Semakin kita banyak bergerak, semakin berkurang tumak ninah kita di dalam solat, maka semakin pahala kita berkurang di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jika tumak ninah itu benar-benar hilang dan tidak ada di dalam solat kita, maka bisa jadi solat itu akan batal karena kehilangan salah satu dari rukunnya. Semoga Allah memudahkan bagi kita untuk melaksanakan salat dengan benar, ikhlas, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan salat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد والحمد لله رب العالمين، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات، اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اصلح ولاة امور المسلمين، ووفقهم لما تحب وترضى، وسدد خطاهم، ويسر لهم تحكيم كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم انا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الاسقام. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين